Jadi saya kalah sama Bu Siti Atikoh ya. 1 jam berapa? 1 jam 2 menit, 1 jam 36 menit. Wah, wow, luar biasa. Bu Siti finish berapa menit, Bro? Jadi 1 jam 2 menit ya. Wah, wow, berarti Mas Atikoh kalah jauh. Saya kalah. Sebenarnya targetnya sih 1 jam pengennya ya, tapi karena lakinya juga kurang. Tapi ya syukurlah bisa finish happy. Ada latihan sendiri tuh untuk di Semarang pagi tadi? Enggak, makanya itu kan kebetulan kemarin lagi keliling terus ya, jadi agak kurang latihan. Tapi kemarin hari Jumat sempat lari di GBK itu malam-malam. Gitu. Udah lama nggak lari di Semarang, gimana tadi sih bisa keliling Semarang aja? Kangen sama tanjakannya. Tadi kan datar semua ya, tapi luar biasa sih selalu bikin kangen kalau Semarang. Tadi itu kota lama ya Bu ya, baby itu iya. Kota lama ya? Iya, tadi memang dari mulai Lawang Sewu, kemudian ke Simpang Lima, kota lama. Jadi kalau dari luar kota itu juga senang sekali. Dan race-nya tadi juga sangat clear ya, jadi steril benar-benar. Makasih untuk warga Semarang. Nah, ini senang sama berapa ratus orang nih Bu hari ini? Berapa ya Mbak? Kira 700-an ya, sekitar 700-an. Gimana antusiasnya teman-teman menyambut ibu di sini? Luar biasa sih. Seru ya. Serasa pulang ya, memang pulang kan kalau ke Semarang dari ketemu saudara ya. Nanti habis lari terus senam, enggak capek Bu? Jadi di sana juga sempat senang dulu. Berarti energinya masih full. Karena senang ya, ketemu banyak teman, kemudian kuncinya bahagia. Iya, kuncinya ya. Mungkin next time pengen ajak Pak Ganjar juga lari lagi di Semarang. Ya pengen. Pokoknya kalau olahraga karena itu biar tubuh kita fresh, jadi setelah itu produktivitas pasti tinggi. Iya, ya, kita sehat. Bu, ini tadi ada senam Ganjar gitu, komentarnya apa Bu? Bikin senam. Ini apa ya, kreativitas dan inovasi dari teman-teman itu luar biasa sekali. Jadi lagu tentang Ganjar Mahfud itu banyak banget, banyak sekali. Dan masing-masing komunitas tuh punya kreasi masing-masing. Jadi ini menunjukkan bahwa para seniman itu sangat support, sangat antusias terhadap Ganjar Mahfud untuk pemilu 2024. Terima kasih semuanya. Apakah ini sekaligus kayak semacam pesan bahwa sebelum berpolitik kita harus sehat dari jasmani dan rohani dulu? Oh, dalam semuanya ya, dalam semua hal tentu kita harus sehat jasmani rohani karena itu sangat penting bagi kita untuk kan kalau bicara masalah kesejahteraan bukan hanya masalah fisik saja, tetapi rohani dan rasa aman, tiga hal itu ya. Berarti pesannya Bu mungkin buat yang muda-muda biar tetap fit. Ya, buat adik-adik yang muda-muda, ayo jangan mager. Olahraga, apapun olahraganya itu biar tubuh kita fit. Bukan ini kan kebanyakan perempuan ya, senam. Apa? Kalau senam memang kebanyakan perempuan. Kalau lari lebih banyak mungkin 60%, 40% laki-laki. Sepeda lebih banyak lagi laki-laki. Jadi memang kadang jenis olahraga itu berpengaruh pada preferensi ya. Preferensi jadi. Sebelumnya sempat ngomong The Power of Mama. Oh iya, The Power of Mama itu luar biasa sekali. Termasuk pagi ini. Oh iya, mereka itu begitu berangkat itu sebelumnya sudah beraktivitas loh. Jangan salah, mereka sudah membereskan yang di rumah. Kemudian senam, berbahagia, untuk sehat. Balance antara domestik dan sosial. Jadi domisilinya kelar dulu, baru kemarin. Oh iya, biar balance.